Oke, kali ini kita bahas Mazda CX-5 Elite dan kali ini improvement tahun 2024 ya. Jadi ada bedanya sama yang tahun 2023 tahun lalu. Untuk fase depan, ini semenjak facelift seperti ini nih grillnya, dia kode desain, radarnya ada di sini, pakai emblem tertutup kaca, kamera 360 juga ada di bawah sini. Ini modelnya kayak jahitan-jahitan gitu ya, keren. Di bawah ada 4 panel sensor seperti ini. Untuk mesin, dia 2500cc 4 silinder NA ya. Mazda memang mesin besar NA. Dia tenaga 190 PS dengan torsi 252 Nm. Peredamannya ada peredam panas ya di sini tuh. Air intake di sini dan udah dikasih peredam juga. Saya catat dulu. Kapnya lumayan berat. Untuk lampu ini yang menyiku ini DRL. Lampu utamanya LED proyektor di sini. Nol besar proyektor di dalam, stand yang LED di tepian dalam. Dan enaknya lagi untuk menyamping dikasih lampu juga nih untuk sorotan ke samping. Jadi ke samping ke depan sendiri-sendiri ya. Oke. Velg di sini single tone seperti ini. Rem depan cakram ya, rem belakang bannya Toyo Proxxess. Untuk profil di sini dia pakainya 225 55 R19. Untuk jarak dari fender kita coba jauh ukur ya sekalian ya. Dari atas sini ya ngukurnya 278 mm tepat orang di dalam. Samping polos, kamera 360 ada di samping spion, sen ada di spion, window lainnya chrome di bawah. Nah, improvement 2024 ada di sini ya. Dia sekarang elite, atapnya nggak polos, sudah dapat roof rail warna silver. Kalau yang kuro kan dulu kan cuma kuro aja roof railnya warna hitam. Kalau ini elite sekarang udah dapat roof rail. Untuk rem belakang, cek rem juga tentunya. Untuk tangki, di sini harusnya minimal round 90 ya. Dan dia juga ada captain sini, jadi waktu ngisi bisa ditaruh sini tutupnya sehingga nggak kerak-kerak akhirnya melukai body. Oke, ini profilnya dari belakang, ada antena safin, hemo stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Stop lampnya LED bar, menyiku kayak di depan, sini yang bulat LED di tengah. Nah, ini emblem ya, CX-5 Elite. Di belakang ada 4 panel sensor, sama reflektor. Yang mantep knalpotnya ada dua nih, kiri kanan. Kamera belakang ada di sini, lampu plat nomor juga ada LED. Coba buka, ada power door ya tuh. Nah, ini dia juga bisa melipat kursi dari sini. Ini pelipatan kursi 40 nya seperti itu, begini kita keterlipat. Kalau kondisi tegak sisa segini ya masih tetap puas banget. Di kanan ada power outlet untuk bersih-bersih di sini. Ini tempat penyimpanan. Yang di kiri ini ada untuk pelipatan kursi juga. Kursi 60-nya. Kursi 20 juga bisa dilipat sendiri di sini. Yang tempat penyimpanan juga sudah rata lantai ya, barang bisa langsung didorong aja. Di bawah ada subwoofer sama ban serep. Seperti ini. Lampu bagasi juga ada di tailgate-nya. Ini tertutup. Oke, kita pengen dari belakang secara overall. Ada emblemnya Creative Gear gitu. Cuma nggak ada emblem AWD-nya ya. Oke. Masuk ke akses smart key di sini. Udah pencet, terus handle semua body mulai tarik. Pengaturan di sini elektrisnya langsung lumbar support sama memory seat 2. Pedalnya model organ di sini dengan tombol untuk kick down di baliknya. Ada footrest di pojok juga. Buka cup dari sini, ini tangki bensin buka dari sini, sudah ada drink stop, dan water warning, traction control, kamera 360, dan untuk matiin sensor parkir. Power back door juga bisa dari sini. Kisi-kisi bisa diatur yang buka tutup, ban dashboard soft touch, dan ada head up display-nya. Oke, kita coba masuk. Oke. Nah, ini ya head up display-nya. Dia proyektor ditembakkan ke kaca seperti ini. Nah, speedometer full TFT ya, seperti ini. Tengahnya ada info, bisa diganti-ganti. Ini polos, trip A, trip B. Ini bantuan fitur radar sama maintenance monitor. Bensin habis dan kembali lagi ke off. Oke, sini ada indikator untuk suhu mesin sama sisa bensin. Sini ada untuk tos, untuk dimmer juga. Lanjut di kiri. Di sini sekar wiper intermittent ya, variable dan sudah auto juga, serta yang belakang juga intermittent, serta pedestrian menurunkan.
Di kanan ada saklar headlamp. Headlamp juga sudah auto. Fog lamp yang belum ada. Ada presiden untuk menaikkan juga. Yang di kanan ini untuk adaptive cruise control. Steer juga sudah dibuat kulit mewah. Yang di sebelah kiri ini untuk audio sama angkat tutup telepon. Ini info untuk ganti info di tengahnya. Pengaturan steer, tilt, telescopic lengkap. Dan jarak mainnya juga jauh banget. Ini untuk ini ya, tombolnya start stopnya. Oke, lanjut. Di sini ada mid speaker di belakang. Dan dia juga sudah melebar layarnya semenjak improvement tahun lalu. Dia juga udah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Android Auto-nya dia masih butuh kabel ya. Sekarang kita aja coba suaranya dari Bose soalnya. Cuman ini nggak touchscreen. Oke, nah nih dia ada Apple CarPlay juga. Ini ada informasi full efficiency monitor seperti ini isinya, vehicle status monitor, maintenance details, vehicle maintenance setting seperti ini, entertainment, communication, navigasi, setting, vehicle display ini ya maksudnya ya. Display-nya ini untuk active driving display, ketinggiannya bisa diatur atau brightness, tilt adjustment, ada factory reset, center display seperti ini, isinya kontrasnya bisa diatur, ambient display juga bisa diatur, sound setting, ini ada audio setting juga, bass treble, Bose stereo mode, Bose center point, bisa diatur, nah itu. Mantap ya, Bose Audio Pilot Premium. Oke, ini button volume bisa diatur sini juga. Safety setting, driver assistance system, MRCC, driver attention alert. Ini untuk distance recognition support, lane departure warning, blind spot monitoring, active safety, lane keeping assist, pencegah tabrakan, SCBS juga ada depan belakang ya. Round view monitor bisa di set waktu nyala. Parking sensor bisa dimati hidupin dari sini. Vehicle setting, door isinya ini hands free tailgate, keyless walk away auto lock, exterior lighting, adaptive headlight juga bisa diatur sini ya. Interior lighting, ambient light bisa diatur, rain sensing wiper, turn signal, kontas turn signal juga ada di sini. Fiturnya banyak banget. Konektivitas nih untuk smartphone ya. Dan ini sistem setting. Itu, temperatur, satuan dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini bahan soft touch ya. Kemudian untuk hazard segitiga ikut bunyinya kisi-kisi AC yang bentuk segi 5. Di sini bahan soft touch. Untuk AC dual zone kiri kanan bisa saudara masing-masing sini. Terpanasnya dia ada di 32. Terdinginnya ada di 18. Nah itu. Ini untuk matiin open closet juga ada elektris, ada front sama rear defogger. Dapat power seat juga yang masing-masing 3 level untuk driver sama penumpang depan. Fan speed sini untuk kompresor AC dan arah sempurna juga lengkap sampai ke defogger kaca depan. Yang tentang fan speed. Ini kunci kayak gini ya, tuh. Udah 7 gen juga. Di bawah ada wireless charger, sini transmisi AT ya 6 speed, sini ketika diarahkan di air tampil kamera 360 nya, udah ada predictive lane mengikuti arah setir, ketika diarahkan di P dia bubar. Di sini dia juga ada mode berkendara, ada sport mode, ada mode manual juga, commander control di sini ya untuk MCD connect di atas, shifter volume, park play electric dengan auto hold ada di situ. Ini ada dua buka folder. Armrest empuk ya, ini kenyal-kenyal. Dibuka di bawahnya ada partisi dengan lapisan bludru. Dan ada tempat penyimpanan lagi di bawah situ yang dalam. Lapis bludru juga, dalam juga masih ada power outlet. Sama USB-C ya, untuk ngecas gadget. Sama SD card untuk navigasi. Ini ada colokannya juga, jadi kabel nggak kejepit. Oke, seat belt. Di sini dengan adjuster, headers-nya adjustable. Di sini juga motors-nya dia operated ya, untuk jok.
karena dia ada cooler seatnya. Laci pembukaan sudah soft opening seperti ini dengan lapisan berduri. Ini ban soft touch. Yang elite ini dia kayak wood panel ya, juga empuk. Ada audio, tweeter dari Bose. Pilarsnya abu-abu, kolong kuro hitam, hand grip simulator dari Trek. Visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Sunroof, pembukaannya elektris, tapi plafonnya manual. Ini masih di stikerin ya. Lampu di sini juga udah LED. Yang ini masih belum 7 gen kayak yang kuro. Pembukaan di sini juga udah ada lapisan bluetooth ya, jadi kacamata nggak baret. Spion tengah untuk dimming. Visor kanan lengkap juga dengan vanity mirror dan lampu. Oke, ini layout dari door trim depan ketika tertutup. Nah, ini yang ketika terbuka. Untuk bahan sini soft touch ya, sampai juga soft touch, empuk. Yang bawah baru keras. Door handle silver, sini ada wood panelnya. Sudah ada light mirror, electric track, window lock ada di sini, dan dia all auto. Jadi auto down. Spion ada cowokan untuk blind spot monitoring dan auto up. Kaca double ya, mantap ya. Lengkap sama sensor jepit juga. Ini kelihatan ada tempelannya untuk perekatnya. Double, mantap. Di bawah ada speaker, dari Bose, buat holder sama door pocket. Lampu di pintu sini belum ada. Penutupannya mantap nih sampai bawah total ya. Jadi ini nggak akan kotor, jadi nggak akan mengotori celana kita. Untuk yang di belakang, ini tampilannya seperti ini. Untuk bahan sini soft touch, ini juga soft touch. Yang bawah baru keras lagi. Oke. Ternyata sini silver, ada wood panel sama. Dan ini juga tetap auto, jadi auto down. Kaca satu lapis dan pembukaan belum sampai habis ya. Kalau tangan masih ketutup kaca nih. Kaca ini belakang sini. Dan auto up. Tentunya sama dengan anti pinch sensor juga, anti jepit. Di bawah ada speaker sama bottle holder. Lampu nggak ada. Cat locknya di sini. Oke. Ketika terdapat seperti ini, dia rata lantai untuk memperluas bagasi. Sini ada sipik pocket. Kemudian di atas ini juga ada lampu ya, tuh model pencet kiri dan kanan lengkap. Di belakang kursi penumpang depan ini juga ada seatback pocketnya. Ini akan dari kabin depan secara keseluruhan seperti ini. Dapat hand grip sisi driver, hand grip di belakang sini model retract dengan hook. Kanan dan kiri ada hooknya semua lengkap. Kerbahan bisa diatur ya, jadi ini yang tegak, ini yang rebah. Tuh beda kan, jadi bisa diatur kerileksannya, nggak usah takut terlalu tegak. Headrest yang di tengah ini juga adjustable. Sini ada seat belt 3 titik untuk penumpang tengah lengkap. Kemudian untuk armrest lengkap sama 2 buah cup holder sama laci, serta 2 buah USB 2,1 ampere untuk charging. Lapis bluetooth juga mewah sama lubang kabel. Jok juga ada ISOFIX. Ini lihat dari door trim belakang. Oke. Kisi-kisi AC ada di sini ya. Dengan ada AC smart key, adanya 2 di depan sini. Pengaturan di sini elektris juga ya, bedanya nggak ada lumbar support sama memory slot. Kita coba matiin. Responnya seperti ini. Di speedometer ada animasinya sama ada emblem Mazda-nya. Belum ada tombol langsung untuk matiin airbag si perpeng depan. Ini tampilan dashboardnya si perpeng depan seperti ini tuh. Jika dikunci dia kan belum auto folding ya. Masih fix. Untuk buka bagasi bisa dari remote-nya juga. Tuh. Udah elektris ya. Tekan lagi untuk menutup. Dan enaknya nggak usah ditahan, dia akan nutup sampai beres. Kalau dicaklek berarti udah beres. Oke, terima kasih untuk video saya mengenai Mazda CX-5 Elite Improvement tahun 2024. Harga dan nomor telepon untuk marketing ini saya taruh dalam deskripsi. Oke, sekian.